Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan bereksperimen lagi ya. Jadi di mixer Yamaha TF1, mixer digital, kita akan gabungkan ke mixer amplifier. Jadi TF1 akan digabung ke mixer amplifier Outer Pro AP804. Oke, kita mulai untuk cara pemasangan dari mixer ke ampli. Bagi teman-teman yang belum tahu untuk mixer digital TF1 ini ya, ini adalah produk dari Yamaha. Untuk input channelnya 24 channel ya. Ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan ambil untuk outputnya di sebelah sini, R dan L ini. Nomor 15 dan 16. Nanti kita akan gabungkan ke line input di mixer amplifier AP804. Kita masuk ke input ini. Oke, jack yang kita pakai adalah jack Canon Female 2 RCA. Ini saya bikin sendiri. Kita ambil di nomor 15 dan 16. Eksperimen lagi, coy. Nah, ini inputnya, output dari mixer. Kita masuk ke line input amplifier. Kita masuk di line input A atau B. Saya pilih yang A saja. Oke, sekarang sudah kita nyalakan. Untuk speaker yang saya pakai, nanti pakai yang 15 in 1 dan 12 in 1. Ini yang 12 in tipe 132X, 12 in kayu, dan yang sebelah sini 135PX, itu yang kayu juga 15 in. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini. Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Dan di amplifier juga kita nyalakan dulu ya. Kita masih nunggu dia loading dulu. Karena kalau digital memang harus nunggu. Oke, sekarang sudah nyala untuk TF1-nya ya. Tampilan seperti ini. Untuk musiknya saya sudah masuk di bagian ST1, stereo 1 ini, sebelah sini ya. Nah, untuk di pertama kali kalau kita sudah ambil di main out, sekarang kita harus buka untuk musik master, sebelah sini. Kita taruh aja tengah ya, dan di input musik juga sama, kita harus taruhnya tengah juga. Ya, biar nanti volumenya kita ngatur di sebelah sini. Nah, sekarang kita nyalakan dulu untuk musiknya. Kita aturin di untuk stereo, saya naikin sampai 0. Oke, sekarang saya putar di stereo 1. Wih, mantap coy. Ini sudah fungsi ya. Ini fungsi, ini sudah fungsi. Di sini juga fungsi ini. Nah, jadi ampli bisa dikonek ke mixer. Kita ganti musik lagi. Sekarang kita coba mainkan untuk grafik EQ-nya ya. Di stereo 1 saya tekan. Kan ini low-nya saya tekan, saya naikin untuk low-nya. Udah masuk low-nya. Ini high-nya sebelah sini. Geser lagi. Ini saya matikan dulu. Saya standarkan semua. Baru kita atur di sebelah sini. Low-nya kita atur. Ini
udah, kita atur lagi stereonya. Mid, low mid, mantap. Ini kalau kita tidak pakai EQ kayak gini nih, ini stereo. Nah ini tanpa menggunakan EQ, jadi bawaan asli dari TF1. Nah ini kalau kita mainin, itu nyala. Standarkan dulu. Saya standarkan dulu semua. Oke. Ini kalau kita mau mainkan gennya juga sebelah di sini bisa. Jangan sampai ngepick deh, 0 dB aja. Ini saya mainkan lagi untuk EQ nya ya. EQ nya kalau kita matikan kayak gini, tanpa menggunakan EQ. Ini masuk EQ. Volume nya kita tambah lagi di ampli. Ganti lagi. Ini sudah bekerja ya semua ya. Nah sekarang kita cek pakai mic deh. Kita masuk ke mic 1. Mic sudah saya masuk. Kita matikan dulu untuk musiknya. Nah ini mic nomor 1 di bagian bersini ya. Bentar. Kita nyalakan dulu. 1 2 1 2 c c c di 1 2 1 2 1 2. Sekarang kita atur lagi untuk volume gainnya. Gain nomor 1 c c c c c, saya atur di 0 dB. C c c c c c c c, 1 2 1 2 2 1 c c c C low. Ini sudah masuk untuk mic-nya. Tinggal atur untuk tap satunya. Musiknya sebelah sini. C C C C C low 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 1 2 tis. Saya deketin sedikit biar teman-teman bisa lihat untuk menu-menunya di sebelah sini. Mic 1 di sebelah sini, gain-nya sebelah sini. Saya atur gain-nya nambah 7 ya. Nah ini untuk efeknya sebelah sini, efek 1, efek 2 sebelah sini. Kita klik aktifkan dulu. C C, ini efek 1. Nah efek 2 yang sebelah sini. C C A A A, 1 2 1 2. Nah ini master echo sebelah sini. Matikan, ini efek 2 yang nyala. C 1 2 1 2 2 1. Matikan efek 2, nyalakan efek 1. C. Oh. Tis. Tis. 1 2 2 1. Nah, efek 1 ini reverb hall, efek 2 yang tadi mono delay.
kita bisa pilih banyak pilihannya. Yo, ini efek satu, reverb delay, banyak penyihirannya nih. Yo, semua nih yo, reverb hall, reverb room, C, A, H, I, 1, 2, 2, saya atur lagi, reverb clap, C, 1, 2, tis, 1, 2, C, C, A, H, H, C, 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 kurang bass ya. Nah, kalau kurang bass, atur lagi untuk grafiknya sebelah sini. Nah, ini high pass filter juga kita bisa aturkan kalau kita aktifkan. Saya nggak pakai, saya mau tambah untuk bassnya. Bass itu L, itu low. Low, kita naikin. Ini C, 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 1, 2, 2, 1, 2, 2, C, C, this. Ha, 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 ini kurang sedikit. C, 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 ini efek dengung, jangan dah. Yang sebelah sini aja tengah. C, 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 ha, he, this, 1, 2, C, A, hoi, hoi, hoi. Ini jarak dari mic ke speaker deket banget nih. Dari sini deket banget, makanya saya masih antisipasi biar nggak feedback nih. C, 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 1, 2, 1, 2. Nah, ini udah deket. 1, 2, 2, 1. High mic-nya jangan terlalu tinggi. C, 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 C. Au. Ah, ini Twitter. 1, 2, 1, 2. Budek saya jadinya nih. 1, 2, 1, 2, C. Kasih musik yang host sedikit. Oke, okay, naikin C. O-A. C, 1, 2. 1, 2. Ini high-nya terlalu tinggi nih. Tis 1, 2, 1, 2 sudah cukup kayak gini, enak di ampli juga sudah kita mainkan juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat tadi masternya sudah bisa saya mainkan. C C C C C C C C tis 1, 2 1, 2 tis 1, 2 1, 2 C low tis. Oke, itu saja untuk review eksperimen ya, mixer TF1, mixer digital Yamaha digabung ke amplifier Audar Pro ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Saya Hendra Trianto. Thanks for watching.